Video viral anu aksi anu matak bahaya salah seorang nonoman nekat make sepatu roda di jalur puncak Kabupaten Cianjur viral di media sosial. Melaan menang bayaran tina konten media sosial. Eta aksi bahaya teh dilakonan nalika patali marga keur memejehna gegek. Tahi aksi salah seorang nonoman dina rekaman video anu kungsi viral dina media sosial. Eta pemuda teh nekat ulin sepatu roda di jalur puncak pas Kabupaten Cianjur. Eta lampa anu kurang matu teh teu pantes diturutan tur matak bahaya keur balarea anu ngalar di jalan. Tambah-tambah eta aksi bahaya teh dilakonan nalika patali marga keur rame. Satlantas Polres Cianjur satulina gasik bagerak neangan eta pemuda turta kanyahoan ngaran Yasin alias Ibeng anu kapanggih ku petugas di Wewengkon Jakarta. Petugas unit Gakum Satlantas Polres Cianjur saharita ngagerok ka eta pemuda. Ka petugas eta pemuda anu horeng urang Brebes Jawa Tengah anu sapopoena matu di Jakarta teh nembrakeun yen dirina ngalakonan eta aksi keur kabutuhan konten turta miharep nampa bayaran ti netizen anu lalajo dina media sosial. Sadari yen aksi na ngundang bahaya di hareupeun petugas eta pemuda teh nyeun video mental hampura turta kerajang jimoal deui milampah aksi anu bahaya sarupa kitu. Akan kami jelaskan, kami Satlantas Polres Cianjur berkaitan dengan adanya temuan dari kami berupa viral video konten seseorang menggunakan sepatu roda di puncak pas. Pada saat itu kejadiannya pada diuploadnya pada akhir bulan Mei. Nah, ketika kita temukan dan viral, akhirnya kita mencari yang bersangkutan dan kita berhasil amankan yang bersangkutan di Jakarta. Tepatnya di IBK. Eta aksi anu bahaya ngundang kecelakaan teh dina nasna-nasna ngarempak undang-undang ngeunaan lalu lintas jalan. Tapi pihak polisi ukur mepelingan turta ngageuing sangkan dirina teu ngalakonan deui lampa sarupa kitu. Nama saya Yasin alias Ibeng. Saya ingin mengklarifikasi tentang pembuatan video di sosial media yang bermain sepatu roda di jalan raya Puncak Pas Cianjur yang sedang ramai di sosial media. Saya meminta maaf sebesar-besarnya kepada semua pihak karena membuat kegaduhan tentang pembuatan video tersebut. Eri Setiawan, Bandung TV.